إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم وعظِّم على هذا النبي الكريم، إمام المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita mengatur setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin serta limpah kurnianya, dalam keadaan kekangan masa, kesibukan waktu kita ini, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di kalangan hamba-hambanya yang dipilih untuk menghadiri ke taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah agar dengan asbab kita berada di dalam taman syurga pada malam ini, tuan-tuan, di dunia ini, mudah-mudahan dia akan menjadi penyebab dan salah satu asbab untuk kita sama-sama berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام مسلم.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni tuan-tuan. Abu Hurairah ni maklum, dia ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang banyak di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia termasuk salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang banyak di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kata Abu Hurairah, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi ni banyaklah. Antaranya Abu Hurairah, antaranya Anas bin Malik dan sebagainya. Abdullah bin Umar, Sa'id Al-Khudri, ini di antara sahabat yang banyak di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada sahabat tersebut, siapa dia? Abu Hurairah, yang kita baca hadis dia pada malam ni. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi habaq dalam satu hadis Nabi, Abu Hurairah kata, dia ni dengar, dia ni nanti duk cerita ke orang lah. Abu Hurairah ni dia dengar hadis ni, tugas sahabat-sahabat dulu maklum, palung. Bila dengar hadis Nabi, tugas lepas ni apa dia? Kena duk pi cerita, kena sampaikan hadis ni kepada orang lain. Ni yang kata tugas berat, bukan lagu kita lah. Kita lah senang, tuan-tuan. Kalau zaman dulu lagu lah, dia nanti duk cacah himpun depan dia, dia buat live, dia habaq, semua orang boleh dengar. Macam malam ni kita punya kuliah. Lepas buah satu telefon, satu dunia dengar. Silap-silap ni kisah yang mendengar malam ni. Dia kata nak kata apa pula kaku. Hang tunggu ada. Hang tunggu ada. Ni nak cerita hina ATM, apa kiong-kiong-kiong pelak apa tu. Ada. Tunggu yang nak keluar. Tunggu sat. Awal lagi tunggu sat. Sehari anak masuk Jawi kah? Anak tengok tulisan Jawi, semua ada ni. Malam ni saya nak handuh cukup-cukup. Nah, yang mana penyokong di AP, pergi keluar. Tak ada dengar. Kut panas telinga. Ni tengok ada seorang dua ni. Bukan dalam masjid, dalam live. Ada nanti, ni RBA Tentera Babi Merah ni dia ada nanti kita dengar. Sahabat Nabi dia nak meriwayatkan hadis ni bukannya senang, tuan-tuan. Dia nak habaq ni bukannya senang. Ni yang kata pengorbanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita yang kecapilah ni mudah, ya tuan-tuan. Kita yang dengarlah ni mudah. Tapi lepa nak bawa mai satu hadis untuk kita dapat pada malam ni, bukannya senang. Ni pengorbanan para sahabat, ni pengorbanan ulama-ulama dulu. Abu Hurairah ni dihabak, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam habak. Nabi kata pada dia, Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibat." Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni, dia ni baik. Allah Ta'ala ni baik, maha baik. Dan Allah Ta'ala takkan terima melainkan benda-benda yang baik. Ni kata Nabi, Allah Ta'ala ni baik dan dia takkan terima benda melainkan benda tu benda baik. Ni yang kata Allah Ta'ala. Dia baik dengan Allah Ta'ala dan dia takkan terima benda melainkan baik. Dia bukan takkan baik Allah Ta'ala ni, dia maha baik. Syekh Mutawalli dia sebut dalam kitab dia, tafsir dia, dia kata apa dia? Kalau nak sebut sifat Allah, kena letak maha di depan. Allah Ta'ala maha penyayang. Kita ni penyayang. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha penyayang. Maha, maha, maha ni hak Allah. Hak ada di Malaysia ni satu ya, Mahathir. Yang tu ya. Hak lain ni hak Allah. Dulu ada di India seorang, Mahatma Gandhi, tak ada lah. Tinggal di Malaysia. Dulu India, Mahatma Gandhi. Tinggal di Malaysia, Mahathir. Kena? Apa nama tu maha tu lah. Nama dia Mahathir. Allah Ta'ala ni dia maha baik, malung. Maha baik. Dan Allah Ta'ala kata Nabi, dia takkan terima sesuatu benda melainkan benda tu benda baik. Sebab dia ni maha baik.
yang kata Allah ni tuan-tuan. Lalu Nabi kata, wa inna Allaha amara bihil amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Taala ni dia pernah perintah. Allah Taala ni, wa inna Allaha amara almu'minin. Allah Taala ni dia perintah kepada orang-orang beriman seperti mana dia pernah perintah kepada para rasul. Ni yang kita nak dengar malam ni, perintah Allah kepada kita orang beriman. Lagu mana Allah Taala pernah perintah kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang lain. Apa dia tuan-tuan? Faqala Taala, seperti mana firman Allah Taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhar rusul. Wahai para-para rasul. Rasul seorang. Rusul banyak orang. Rasul, rasul. Kalau Melayu panggil rasul, rasul. Tapi kalau Arab dia panggil rusul. Kalau seorang rasul, Arab panggil rasul. Kalau banyak, rusul. Ini bahasa Arab kena belajar tuan-tuan. Tuan-tuan baru tahu anak hantar ya. Naam. Itu ya. Tak. Ngajilah sikit bahasa Arab ni. Mengaji sikit-sikit. Kalau kita belajar ni tuan-tuan, tak banyak pun sikit lah. Bagi faham sikit-sikit. Lepas tu boleh ngaji sikit. Na'u, sorof. Bukannya payah. Fa'ala, fa'alu, tampak pala sambil lalu. Apa ya? Ni yang kata bahasa Arab ni tuan-tuan. Dia punya bahasa dia. Kemai. Melayu dah. Seorang rasul, rasul. Banyak rasul, rasul-rasul. Arab tak? Allah Ta'ala perintah pada dalam Al-Quran ni kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu min tayyibat. Ni yang pertama Allah Ta'ala perintah kepada para rasul. Wahai para rasul, kulu min tayyibat. Makanlah kamu daripada apa-apa makanan yang baik. Ni kena makan yang pertama, makanan yang baik. Makanan yang baik ni lagu mana? Yang pertama halal. Haram tidak, syubhat tidak. Pastikan benda yang kita nak sumbat, yang kita nak masuk dalam perut kita, yang pertama benda halal. Ni orang-orang beriman tentang dia kena buat. Sebab tu nak buat apa pun dalam hidup ni, asas kepada seorang Muslim ni tuan-tuan, apa dia? Yang pertama halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Ni asas kita, timbangan kita. Tuan-tuan nak buat apa pun, asas dia yang ni. Tuan-tuan nak berniaga, ya silakan berniaga. Tapi dalam perniagaan, ada halal, ada haram, ada syurga, ada neraka, ada dosa, ada pahala. Ni asas. Kita nak politik, asas politik kita apa dia? Syurga, neraka. Sebab tu tak boleh timbul tuan-tuan. Politik sebelah, akidah sebelah, tak boleh. Mau ni ada kenyataan, kita tak setuju dengan kenyataan tu. Sebab kita belajar tuan-tuan. Allah yarham Tok Guru Haji Saleh Syed. Banyak kali dalam kuliah dia, dia kata apa dia? Dalam hidup ni, hang buat apa pun tiga benda hang jangan lekang. Yang pertama apa dia? Akidah. Yang kedua syariat. Yang ketiga akhlak. Buatlah apa pun. Tuan-tuan duk mengaji kat Tok Guru Haji Saleh almarhum. Dekat Masjid Taman Saleh Syed. Mesti dia abang dalam nak buat apa pun ni tuan-tuan guru dah pesan, akidah, syariat, akhlak jangan lekang. Kita nak niaga, dalam perniagaan kena bawa akidah, dalam perniagaan kena bawa syariat, dalam perniagaan kena bawa akhlak. Kita nak berpolitik kena bawa akidah, nak berpolitik kena bawa syariat, nak berpolitik kena bawa akhlak. Tiba-tiba mai Pak Lebai ke pihak longak mana duk abang kata syariah apa nama akidah sebelah, politik sebelah. Tak betul ya tuan-tuan. Faham ke dak ni? Lagu kenyang bagi korban teruk sangat ni mana buat? Ni kosong pula pergi mana mati habis. Makan daging korban ni darah tinggi mati belakalah. Faham elong? Faham elong? Faham ke dak? Faham? Apa dia? Faham. Lambat tanya kau nak jawab.
kita nak buat apa pun tuan-tuan, Tok Guru Duk Abak dah, tiga benda ni hampa jangan lekang: akidah, syariat, akhlak. Kalau tiga benda ni hampa bawa dalam apa, insya-Allah benda tu akan berjaya, insya-Allah benda tu akan elok. Mudah nak faham tuan-tuan, akidah ni lagu pokok. Pokok. Syariat tu bayang. Bayang nak datang betul lagu mana kalau pokok sengit? Betul ke tak? Betul ke tak? Bayang ni dia nak mai ke mana elok kalau pokok ni sengit? Bayang dia takkan betul kalau asas kepada bayang tu iaitu pokok ni sengit. Dan pokok takkan betul kerana bayang. Boleh faham? Sebab tu akidah ni pokok. Syariat bayang. Kalau akidah mantap, akidah cantik, bayang akan cantik, syariat akan cantik. Akhlak tu apa dia? Hiasan kepada pokok tersebut, bunga, daun, buah, itu akhlak. Akhlak dia akan cantik kalau main daripada pokok yang cantik. Pokok yang subur, akar yang elok, dia akan menghasilkan buah, daun dan bunga yang hebat. Ni tuan-tuan, sebab tu saya kata nak buat apa asas kita, kulu min tayyibat. Kata Allah, pesanan Allah kepada para rasul, yang pertama hampa nak buat apa? Makan yang elok-elok. Yang kedua, wa'malu salihah. Makan yang elok-elok, yang kedua buatlah amalan-amalan yang baik. Ni dua benda yang Allah Ta'ala pesan kepada para rasul. Wahai para rasul, kulu min tayyibat, makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik. Wa'malu salihah, buatlah perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik, solat, ibadat dan sebagainya. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala yang lain, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu. Baca bagi elok-elok, silap baca jadi ya ayyuhallazina amanu. Ha, amno tak ada dalam Quran. Nabzan. Nah, jangan ada pi pemati mim tu. Mim tu kenapa tahah? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang amno beriman, orang pah beriman, orang amanah beriman, orang PKR beriman. Lagi orang satu beriman. Orang DAP tak tahu. Yang mana orang-orang beriman, dia tak kira parti politik, Allah Ta'ala pesan kepada dia, yang pertama, kulu min tayyibat, makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik. Tuan-tuan, kita nak makan yang pertama, asas kita halal. Halalan tayyibah. Yang kedua, baik. Asas kepada permakanan kita yang pertama, tuan-tuan, carilah makanan yang baik. Sebab tu saya pernah, satu orang tua dia pesan kat saya, dia kata, tengok nanti ke depan, umur apa tua, dia kata. Nanti umur hampa panjang, hampa tua, hampa tengok. Budak-budak zaman hampa nanti, dia tak lagu budak-budak zaman kami dah. Zaman aku tua, hampa lah budak-budak zaman aku. Tapi zaman hampa tua, hampa akan tengok budak-budak yang akan hidup ni. Hidup dia macam binatang. Satu Tok Guru Al-Quran ni pesan kat saya. Dia ada mengajar Quran di kampung, dia pesan. Zaman aku tua, hampa ni budak-budak. Ni pun merapu, ni pun cacau merbah dah zaman hampa ni. Cakap tak dengar, tegak melawan, kejam malas, penyegat. Ni zaman aku tua, zaman hampa budak-budak. Tapi hampa kena ingat, zaman hampa tua, budak-budak zaman hampa akan hidup macam binatang. Saya tanya apa siapa? Dia kata waktu tu mak bapak ni suka bagi makan binatang kepada anak-anak. Lah tuan-tuan, cuba tengok anak-anak bangsa Melayu ni lagu mana. Kita duk sehati lah tuan-tuan. Sebab asas permakanan ni tuan-tuan tak jaga. Lah baru nak ada kesedaran nak cari produk Muslim. Baru nak sedar nak kena cari produk halal. Dulu tuan-tuan duk sumbat masuk dalam mulut anak-anak tuan-tuan. Main daripada mana? Yang pertama, duit kupang tu main daripada mana? Sumber yang halal ataupun tidak? Jangan duk kisah nak jadi kaya ya tuan-tuan. Jangan duk kisah aku ni nak ada duit, aku tak kira. Hak orang pun aku sapu, hak aku pun aku kedarah. Jaga. Kita buat benang, naya dah petak orang. Kita berniaga, naya dah hak orang. Tuan-tuan nak jual produk tuan-tuan, duk pemburuk produk orang.
agak-agak bila tuan-tuan meniaga lagu tu, kita meniaga nasi lemak. Tak apa eloklah orang beli nasi lemak kita. Yang kita duk pergi produk nasi lemak orang siapa? Taklah makcik ni kalau jual lah, bukan lagu lepak. Tak, ni anda pergi habak. Contoh tu siapa? Nah, sedap nasi lemak makcik lah. Makcik buat betul-betul lah, bukan lagu orang lain duk meniaga. Tak, yang nak produk orang siapa? Tak, bukan makcik nak habak lah lepak, duk cerita pergi beli kat depan tu. Tulis nasi lemak, pergi beli nasi ayam bukan nasi lemak. Makcik dah. Makcik bukan takat bubuh santan dah. Ngangan pokok nyuk makcik tumbat buh dalam periuk tu sekali. Nak pergi masak nasi lemak makcik ni. Tak, yang nak pergi peruduh hak orang macam apa? Bila makcik peruduh maklum, maklum peruduh hak orang, orang mai beli hak maklum, rasa-rasa rezeki maklum ni berkat ataupun tidak? Faham ke tak? Nak meniaga yang kita sudah, hak nak perburuk orang macam apa? Ni asas kita. Tuan-tuan, ni yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan beli produk, nak sumbat masuklah mulut anak, nak sumbat masuklah mulut bini, nak sumbat masuklah mulut lelaki, nak sumbat dalam mulut mak bapa. Produk tuan-tuan tu tentang mana dia? Tentang halal haram. Minta maaf kita cakap, saya nak cakap sikit tentang minta maaf. Malam ni orang nak kata apa kata? Kita duk beli produk orang-orang bukan Islam ni lama mana dah, betul ke tak? Sos-sos orang bukan Islam. Mi kuning bukan orang Islam, yang bukan orang Islam punya. Pi beli hak bukan yang orang bukan Islam. Lah kali tuan-tuan cuba tengok apa yang lepas letak. Produk orang bukan Islam ni tuan-tuan, dia takkan terlepas daripada segala bentuk babi. Dia tak boleh babi, dia boleh lemak babi. Betul ke tak? Dia nak bagi tahan dia punya produk boleh lemak babi. Balik sumbat dalam mulut anak kita produk-produk yang ada babi. Sebab tu orang Islam dah sekok-sekok panggil lagu babi. Minta maaf cakap lah. Sebab kita makan ni tuan-tuan, dia membentuk peribadi. Babi ni apa dah babi? Saya sebut cerita bab babi ni saya seronok. Saya seronok nak cerita bab babi kita tapi kan. Yang pertama perangai babi ni tuan-tuan, bangkit lewat tu orang perangai babi. Sebab tu tuan-tuan kalau mayang subuh pukul 9:30, tu bukan subuh gajah, tu subuh babi. Minta maaf cakap. Dah tuan-tuan gelap apa sungguh? Serius sikit. Ni bukan kuliah memang, kuliah menteri pertahanan. Ni balong-balong aduk masuk hutan ni, dia nak tanya, bila masuk hutan bukan enam serah, Pak Long jumpa gajah kan jumpa babi? Waktu tu jumpa gajah, tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, apa ni pergi Kelantan, duk ragas ku atas bukit tu tuan-tuan, pukul 5, pukul 4, pukul 6, gajah keluar lintas jalan, betul ke tak? Babi dia tak ada waktu tu. Tu nak jumpa babi waktu mana Pak Long? Pukul 10 pagi. Pukul 11. Dia lintah eh? Dia lintah pula. Hak tu yang duk semayang subuh pukul 9:30 tu, tu nama dia subuh babi. Ni perangai babi yang pertama. Yang kedua perangai babi ni tuan-tuan, penyegan. Tentu dia berak, tentu dia makan. Lah saya nak tanya tuan-tuan, bangsa kita ni anak-anak muda lah, penyegan ke tak? Tuan-tuan, penyekan. Sebab tu kita kata bangkitlah. Ni zaman kita dijajah semula ni, bangkit anak-anak muda. Anak-anak muda Islam, anak-anak muda Melayu, bangkit. Tak payah hang tak biar duk sembang lah. Hang ada diploma, tambah diploma lah orang bukan tengok. Degree pun orang tak tengok, tambah diploma. Duk melengkak di rumah, haram kerja pun tak buat. Betul ke tak? Ni tanah hayat kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok anak-anak muda bangsa lain. Saya nak tanya tuan-tuan, hak duk menerat atas motor di lebuh raya, anak muda Melayu ke anak muda bangsa lain? Balik main rumah. Mak, nak motor buah.
Mak dia kata nak ambil mana? Hang nak pergi mana? Tumpang nak motor pak hang, mana boleh pi? Motor sampai putih tali minyak pula baru nak berjalan. Nak mak dia kata hang nak pergi mana? Naiklah motor pak hang, tak boleh pi. Mana boleh pi? Tuan nak motor pak? Wei suku. Saya tuan-tuan dengan ayah saya. Masa saya duduk ngaji tu, ayah dia nak cari motor. Dia nak pergi hutan tenang, dia kata. Lepas kali motor tu tiga kali dia pergi hutan, kami duduk perungkah. Pergilah nak beli zaman tu. Duduk tengok kedai motor di Pekan Losar ni. Mai satu paklong daripada jalan Kuala Nerang. Mai lah tengok orang tua ni pun susah. Dengan kasut tambah dengan dawai. Saya ingat ni. Ayah saya kata ni Pak Long main mana ni? Oh, main tengok motor cik oi. Dia tak kenal ayah saya. Dia main tengok motor cik oi. Ayah saya kata Mak Onji kan nak beli motor? Dak, ni anak ni. Tekan tempat. Bukan tengok motor bodoh-bodoh ni tuan-tuan. RAZ. Natang ni boleh ingat eh. Ni bulan depan kan bunyi ni eh. Beli nak beli motor rezek. Ayah saya dah tengok dia ni teruk susah. Ayah saya kata ni Mak Haji duk kerja apa? Dia kata duk menoreh cuy. Duk kau belah tu duk menoreh. Kau belah Bukit Temaga tu. Ayah saya kata ni man ni nak beli motor ni ada duit kah? Nak main tengok lu harga berapa tu nak balik minta lah berhutang sat kat kawan-kawan kat dia beradik. Mau tak beli dia tak mau pergi sekolah. Tu. Kuat nak beli motor EFI badak. RAZ. Mai nak tengok lu harga motor baru nak balik fikir nak rosak, nak cari duit tak mana. Kalau tak beli cik, tak mau pergi sekolah. Ni duk jadi sangat hamba kepada anak-anak ni. Last kali motor tu dia pergi ejak, dia pergi buat, dia duk pulas. Nak pi modify motor ni tuan-tuan. Dia nak pi modify. Dia nak kena cari barang tu dekat kedai siapa? Bangsa mana? Faham tak si abang ni? Duk bagi duit kat lepa, hak anak-anak muda Melayu duk mampus ke atas lebuh raya. Tuan-tuan cuba tengok. Statistik dalam negara kita tuan-tuan cuba tengok. Anak muda yang terlibat dengan najis dadah yang ramai ni bangsa mana? Yang ramai ni bangsa mana tuan-tuan? Bangsa Melayu. Yang buat dadah ni orang mana? Yahudi. Yang edak dadah ni bangsa mana? Kapiak. Yang mentergedarat dadah ni siapa dia? Anak muda-muda Islam. Lingkup. Tu yang kata tuan-tuan permakanan. Jadi malas nak kerja memilih. Bukan tak ada kerja, kerja memilih. Sebab tu saya duk pesan kat anak-anak muda yang duduk dengan saya. Saya kata apa? Pi kerja ni, hampa pilah kerja mana pun. Keluar mengaji ni, tolonglah mak bapak. Tak payah duk bagi beban dia nak fikir kita. Ada kerja apa, siapa dulu? Oh ustaz, saya degree. Ni degree hang ambulan free, hang gantunglah rumah. Awak ingat berharga sangat degree zaman lah. Menteri beli CJ pun boleh kerja jadi menteri. Tak mahal ambil mengaji. Ni yang mana ni anak-anak muda yang duduk depan saya ni nampak? Tak payah duduk bangga lah dengan CJ-CJ tu. Orang duduk bangga dengan CJ ni orang bodoh ya. Betul ke tak? Oh balik mengaji yang jenis orang agama ni pun satu. Anak saya ustaz balik daripada Jordan. Saya ni tuan-tuan duduk temuduga budak-budak domain nak minta kerja. Saya tahu. Tengok CJ lepas Jordan. Saya kata mengaji berapa lama di Jordan? 4 tahun ustaz. Boleh bercakap Arab? Boleh gutu-gutu. Suruh bercakap lebih kurang Bangla cakap Melayu ya. Motor naik saya, masjid pergi. Lebih kurang lagu tu lah. Saya naik motor pergi masjid. Pergi boleh Bangla cakap, motor naik saya, masjid pergi. Ha, imam solat saya depan, imam belakang saya depan. Lebih kurang lagu tu cakap Arab.
Nak tanya soalan Allah. Rajulun mat fil qabri aina tajlisu? Cakap lebih kurang bangla cakap. Nahu apa haram tak betul. Tanya mengaji kuliah apa ni? Syariah. Ni kena nak suruh baca kitab-kitab boleh? Boleh ya, yang faham-faham, tak faham tak faham. Buka kitab jawi bagi dia baca. Hang baca tengok. Akannya kepadanya, akannya kepadanya. Tanya dia, dunia mana? Tak tahu. 4 tahun duduk dalam jamiah di Jordan. Tanya dia, ni apa nama nak mengajar Quran boleh ke? Saya ada sanad-sanad. Tengok sanad Syekh ni, tengok sanad Syekh ni. Baca Quran ya Allah. Saya kata hang cerita betul-betul. Mengapai, bukan mengaji, mengapai. Oh. Balik, duk banggakan si dia tu ilmu gada pun. Minta maaf cakap lah, saya pun bukan ada ilmu. Mengaji pun tak ada tinggi mana. Tapi hak jenis duk belagak dengan si dia tu. Doktor tu, PhD, no PhD. Bukan dia ada ilmu pun tuan-tuan. No, kalau nak banding dengan budak-budak ada ngaji pondok tu. Pondok tani, tuan-tuan pondok Darian. Ni pondok pengajian ni bukan pondok Darian. Mau pondok Darian ni kot sungai ulak memlembak. Ni hak balik mengaji daripada pasir tumbuh. Hak balik mengaji daripada petani. Hak balik mengaji daripada yala. Tanya budak-budak tu. Suruh dia baca kitab I'rab baris. Seperti sebab ni. Surup-surup kemah. Dia main duduk belagak, duduk belagak dengan si jin. Kita kata, saya duduk abang kat anak muda ni, saya nak pesan kat anak muda. Habis mengaji gantung si dia dekat dinding. Aku tak kelabak nak pergi cari kerja, nak makan terkedarah, gaji dengan orang. Aku nak cari pengalaman, target dalam kepala 8 tahun, 10 tahun, aku akan jadi tokeh. Pergi belajar. Pergi mengaji restoran. Pergi cari restorannya hebat-hebat. Tengok restoran dia ni, Allah, sale berpuluh ribu sehari. Pergi mengaji dekat dia, nak tahu rahsia dia. Pergi mengaji. Daripada mula hang belajar susun kursi, daripada mula hang belajar nak lap meja, daripada mula hang belajar nak sapu sampah, sampai hang boleh manage account. 10 tahun hang keluar daripada tu, 7-8 tahun ke, hang pastikan umur hang sebelum 30 hang dah jadi tokeh. Ni target. Ni yang anak-anak bangsa lain duduk buat, tuan-tuan. Nak bangsa Melayu dah. Duduk kerana tak boleh motor. Betul tak? Dapat gaji bukan nak simpan untuk masa depan, tak duduk repair motor. Ha? Ni tak terah, eh? Nak kena buat pergi terah. Ha, terah, eh? Pulih-pulih lekat belakang trailer. Terah, eh, tu. Dia boleh naik motor menerak orang palung. Pung, lagu babi lari macam tu. Tu nak makan babi, naik motor pun lagu babi lari. Bukan dia kira apa. Tuan-tuan tengok babi lari. Saya ingat kuliah kita bulan depan kita buat kat Zoo Taiping kot. Cerita dia babi dan Islam. Ni yang Nabi kata ni, yang Allah Ta'ala abang ni. Kulu min tayyibat ma razaqnakum. Hang makanlah rezeki-rezeki yang baik daripada apa yang kami telah rezekikan kepada kamu. Lalu Nabi kata, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar. Nabi kata, ada cerita, Nabi kata. Cerita apa dia? Ada seorang lelaki. Dia ni berjalan jauh, Nabi kata. Asy'atha aghbar, rambut pun naik serabut. Yamuddu yadayhi ila sama', sampai di tengah-tengah jalan dia duk angkat tangan, duk tadah tangan ke langit, dia duk minta, "Ya Rab, ya Rab, ya Allah." Minta, "Ya Allah," minta, minta macam-macam. Doa lah. Sebab orang yang dalam musyafir ni, tuan-tuan, doa dia Allah Ta'ala makbul. Di antara apa nama masa dan ketika doa kita Allah Ta'ala nak makbul ni, tuan-tuan, antaranya ulama kata kamu berada di dalam perjalanan. Nu macam orang pergi Mekah ni, tuan-tuan, kirim suruh dia doa kat kita. Ni kirim macam-macam. Hang ni nak kirim kat hang ni teh Arab. Aku pergi dulu tahun 89. Tu dia. Biar aku silap, aku beli tu. Duk cari kawan-kawan nak suruh pergi. Lepas tak cari, tak jumpa. Ni kuat hampir lah. Hang keluar pintu King Abdul Aziz tu. Aha. Dia duduk gambar tahun 89. Hak kawan dia pergi tahun 2019.
Hang keluar-keluar. Hang tengok depan tu dia ada kedai-kedai tu, ada satu kedai kontor tu. Tu Arab tua ni, rambut beruban habis. Dia rajin duduk kat tangga tu, dia duduk ambil sugi tu, dia duduk pepak tu, aku dah tengok tu. Hampir kirim salam kat dia, hang tunjuk ke mak aku. Ha, tahun 89 orang tua tu dah rambut putih dah. 2019 nak pergi cari. Hang kirim salam mak kat dia, kata dolah sungai ulak. Ada aku tinggal nombor telefon kat dia, abang itu ni aku habak kat dia, kalau main Malaysia nak makan raya main rumah. Tapi dia tak main-main lagi nak aram tu. Hang kirim salam kat dia, hang tanya dia teh aku beli dulu. Kawan dia ni tuan-tuan, orang pergi Mina, dia duduk kat Mekah lagi haram tak deh. Duduk cari teh tak jumpa. Menyusahlah tuan-tuan. Oi, menyusah. Hak bini cara bini, abang beli ceret nak buah yang zam-zam tu tau. Hak gelas kecil-kecil tu. Awak gelas tak ada dah kat rumah. Daklah gelas kecil-kecil tu bagi lepak. Kalau hang rasa kedekut sangat, bagi lepak minum guna camca. Seorang satu camca, hang bagi. Mau nak jimat dengan yang zam-zam tu. Tuan-tuan lepas pergi sana suruh kirim doa. Hang sampai ke sana doa lah. Minta aku yang sakit ni sihat. Sebab doa lepas Nabi kata, orang yang berdoa, yang pergi buat kerja haji, selama mana dia duduk berada dalam urusan ibadah haji dia, Allah Ta'ala ni takkan tolak doa dia. Minta dia berdoa. Nabi kata ni, yang duk doa ni Nabi kata, ya Rab, ya Rab. Tapi Nabi kata, wa mat'amuhu haramun. Dia makan mentega darah daripada sumber yang haram. Tadi yang Allah Ta'ala pesan kepada para rasul apa dia? Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibat. Makan makanan yang baik, yang halal, yang baik. Ya ayyuhallazina amanu, kulu min tayyibat. Dekat orang beriman pun Allah Ta'ala pesan, makan ni kena makan benda-benda yang baik. Tapi mai laki ni, wa mat'amuhu haram. Dia makan benda yang haram. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. Makan benda haram, minum benda haram, pakai daripada sumber yang haram, duk ambil semua benda yang haram, lagu mana Allah Ta'ala nak makbul doa dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada hadis ni apa dia? Hidup ni tuan-tuan, tentang soal permakanan, ini benda yang utama. Sebab benda yang makan ni tuan-tuan, Nabi kata pada dia, kullu lahmin nabata min haram. Setiap daging yang tumbuh daripada asas pendapatan yang haram, sumber pendapatan yang haram, fannaru awla bih. Neraka tu tempat utama untuk dia duduk nanti ni. Dalam sebuah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia kata, satu hari aku pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas dia pergi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ad'u Allah fala yastajibu li du'ai. Sa'ad bin Abi Waqqas dia pergi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, nak tanya satu benda ni, apa dia? Aku nak tanya ni, aku duk berdoa lama dah, tapi doa aku ni Allah Ta'ala tak mau nak berkenan. Doa yang aku duk minta ni Allah Ta'ala tak mau nak berkenan. Siapa pun tak tahu. Ni bukan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Haji Sa'ad Kulim menduk tanya aku tu. Duk doa tak pernah duk dapat, minta lain dapat lain. Sakit minta pergi sihat, kuih sakit. Dulu tak doa, dia kata tak ada dah waya, duk bubuh kot ni. Ni doa-doa berselerat waya kot dada. Pai tak ada bulu dada. Waya saja. Allah tuan-tuan. Saya baru ni raya haji baru ni jumpa satu orang. Kasar dia ni tuan-tuan. Dia ni pun baru bertobat daripada sakit, cerita sakit tu. Dia kata saya koma ni ustaz 2 bulan. Dia kata koma. Bismillahirrahmanirrahim. Tu yang jadi elok sikit ni. Tidak, dia kata Allah Ustaz. Oi. Saya kata dulu Pak Long lagu mana? Dia kata tanya Abah Ustaz. Tanya Datuk. Dia kata dia tahu. Saya ni nak abang betul-betul kau Ustaz dulu waktu muda. Kadang-kadang saya bercakap, saya pun tak percaya.
kuat pemohong tu. Kuat pemohong tu. Ayah saya kata memang dulu mohong Allah. Mohong ni, mak pak dia pun dia mohong. Dia kata bukan dekat mak pak mohong. Semua saya mohong ni. Tolak muka dengan nakir tak mohong ni, dia kata. Tu. Saya kata dia dapat long dengan PH mana kuat lagi. Lepa kuat lagi dia kata kan. Lepa terang-terang saya sembunyi juga mohong. Lepa ni terang-terang. Dia pun tak sokong PH tuan-tuan. Puak tu pun muka dengan nakir tak mohong ni. Hatlin dia mohong belaka. Kita dia mohong terang-terang. Tu pun jangan. Sokong guna mampu. Jangan dia kata apa. Sokong. Dia kata ni Pak Long ni, dia kata saya ni, dia kata duduk di hospital tu tengok ni wayar berselerak, jaga-jaga koma ni wayar berselerak, wayar berselerak. Ada satu orang tua duduk belah kanan saya, dia ni pun dia sakit, dia duduk tengok saya, dia duduk nasihat saya hari-hari tu. Dia kata tu yang boleh berubah sikit tu, dia kata mujuklah wayar duduk berselerak, Allah Ta'ala bagi hidup tak mati lagi. Dia kata dia duduk nasihat saya, saya rasa lega gitu, saya tu yang berubah gitu. Saya kata duduk nama mana hospital 2 bulan. Yang tu ada sebelah, dia kata seminggu eh. Tapi dah seminggu tu dia duduk nasihat saya tu. Alhamdulillah, kerana nasihat dia saya jadi baik. Dia kata tu saya duduk rasa tu malaikat. Dia kata Allah Ta'ala hantar main duduk nasihat saya. Saya kata malaikat ke apa mujur jadi baik. Oi, dia kata dulu saya bercakap, saya tak percaya. Punya kuat mohon eh. Duk minta ni tak pernah dapat. Doa ni tak pernah dapat. Sa'ad bin Nabi Waqqah, dia pergi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak tanya ni, aku ni duk doa tak pernah jawab Allah. Tak pernah jawab satu pun doa aku ni, ya Allah. Ya, ya Rasulullah. Bersiapa orang tak tahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar-dengar Sa'ad bin Abi Waqqah dia tanya lagu tu, Nabi jawab, ya Sa'adu, wahai Sa'ad, Nabi kata, ijtanibil haram. Kena tinggal benda-benda haram. Duk buat benda-benda haram ni, Nabi kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, aku nak pesan dekat hang satu benda. Apa dia? Tinggal duk buat benda-benda yang haram. Tinggal, Nabi kata. Fa inna kull batnin dakhala fihi luqmatun min haram. Nabi kata perut yang anduk sumat masuk di dalam dia benda-benda yang haram. Tuan-tuan duk makan benda yang haram, duk minum benda yang haram, pendapatan mana daripada sumber yang haram, niaga tapi menipu orang, politik gaji tu duk naya rakyat, jadi orang politik tapi duk naya rakyat, dia kuih kaya raya, rakyat susah menderita. Jadi tak tuan-tuan? Jadi. Jadi tak saya nak tanya? Jadi. Rakyat di bawah hak menoreh getah nak terkedarah pun tak ada apa. Hak duduk buat apa ni, duduk ada ni kebun kelapa sawit. Duk pi duk jual kelapa sawit lah berapa satu tan. Nak terkedarah pun tak ada duit lah ni. Betul ke tak? Tapi lepas hak duduk atas kaya raya, ahli parlimen pun dia tutup sapu. Dalam masa yang sama dia adun, gaji sapu lagi. Dalam masa yang sama dia ni pula menteri, sapu lagi. Dalam masa yang sama dia ni pula ahli lembaga pengarah JLC, sapu lagi. Beratus ribu sapu sebulan. Rakyat di bawah nak minta kedarah 20-30 ringgit pun tak ada duit. Rasa-rasa tentang jadi ke tak? Rasa-rasa tentang jadi ke tak? Ni orang politik ni saya nak abak, gaji hampa ni lagu mana? Tak, saya bukan kata ke orang lain, ahli-ahli politik di Malaysia. Hampa ni duk minta kedarah duit rakyat ni, hampa lagu mana? Mai tak rakyat hampa duk mohong. Hak tu lah, hak ni lah, hak tu lah, hak ni lah. Nabi kata, bila ang sumbat masuk dalam perut hang, benda yang haram, Nabi kata, la yustajabu du'a'uhu arba'ina yauman. Orang lagu ni, doa dia, Allah Ta'ala tak mau dengar selama 40 hari. Hang sumbat masuk benda yang haram dalam mulut hang, orang ni Nabi kata Allah tak mau dengar doa dia dalam masa 40 hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu hari seorang dia mai tanya kepada Abu Hasan Al-Basri, Imam Abu Hasan Al-Basri. Satu orang ni dia mai, ini sebagai terakhir lah tuan-tuan, kitab tak ada baca malam ni.
Malam ni saya nak baca yang ni lah. Kenapa doa kita tak dijawab? Persoalan dia, kita duk makan benda-benda yang haram. Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, satu hari lepas main tanya dekat dia, "Wahai Imam, kami duk dengar dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, udu'uni astajib lakum, doalah kalian, aku akan perkenankan permintaan kalian." Tapi pasal apa doa kami ni Allah Ta'ala tak pernah jawab? Imam Hasan Al-Basri kata, sebab hampa buat 7 benda yang menyebabkan doa hampa ditolak oleh Allah. 7 benda ni kena tinggal. Maklong, 7 benda ni kena tinggal. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya pasal apa yang doa ni Allah Ta'ala tak mau jawab, dia kata pasal apa? Pasal hampa duk buat 7 benda ni. 7 benda ni hampa duk buat menyebabkan doa hampa Allah Ta'ala tak terima. Apa dia? Yang pertama dia kata, hampa duk pi buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Lalu hampa tak bertaubat daripada benda tu dan tak menyesal. Ni menyebabkan doa hampa Allah Ta'ala tolak. Duk buat benda-benda yang Allah Ta'ala murka ni pada tuan-tuan banyak. Seorang pendakwah tak berani bercakap benda yang benar, ni benda yang Allah Ta'ala tak suka. Hang duk ceramah kat orang, hang suruh orang cakap benar, hang suruh orang cakap benda yang betul, qulil haq walau kana murra. Tapi bila mai dekat hang, pasipa hang tak berani nak cakap benda betul. Lima taquluna ma la taf'alun. Pasal apa hang tak cakap benda yang hang tuduh, hang tak buat benda yang hang cakap? Hari ini tuan-tuan, kalau nak cari orang pandai cakap, belambak. Tapi orang yang reti nak buat benda yang dia cakap, tak ada sangat. Sebab apa orang kat pihak lah tuan-tuan, dia berani duk angkat kepala? Sebab dia tahu dalam negara ni ramai pendakwah yang tak berani nak bercakap benda yang benar. Betul ke tak? Ustaz-ustaz lah ni minta maaf, cari makan banyak tuan-tuan. Dia kata mak aku duk derah, kena buang kuliah, kereta tak bayar. Dia beriman kepada duit tapi tak beriman kepada Allah. Saya tak ada kereta kena tarik lagi tuan-tuan ni. Kuliah kena buang biasa. Saya pun heran, kuliah kena buang tapi jadual duk penuh. Kadang-kadang sampai tak nak ceramah. Kuliah kena buang 3-4. Alah ada lah. Kuliah, majik-majik apa nak kut buang. Tinggal sungai ulak lah. Tu pun bisa sungai ulak. Kalau sungai beluk pasal kena buang lama dah. Saya ada cengih lagi, saya ada ulak. Tapi tak tahu ulak apa. Ulak ni pun mau dekat sawah burung tak jadi kan. Nama ya sawah tapi burung. Baik kapak bodoh tak apa. Bodoh-bodoh apa masuk hospital. Ni saya tak tahu lagi. Saya nak tengok ni sungai ulak-ulak apa ni. Tedung selar ke? Kan tedung seluar. Dia ada dua. Tedung selar dengan tedung seluar. Tapi tak tahu hak mana tu. Maklum jangan ada ulak. Maklum tahu? Dia tak tahu. Ni cerita kami yang orang lelaki. Ha, tak perlu gelak, jangan duk gelak. Ni tuan-tuan yang menjadikan negara kita hari ini orang kapiak naik kepala ni tuan-tuan. Pasal ni pendakwah yang tak berani bercakap benda yang benar. Tuan-tuan cuba tengok kebiadaban mereka ni tuan-tuan. Satu-satu duk cabar kita tak habis-habis. Betul ke tak? Duk cabar kita ni tak habis-habis. Tak dan selesai kes betina yang duk hina Nabi tu tuan-tuan. Lepas mai hina pula tulisan Jawi. Ha. Siap berani buat kenyataan. Sekolah-sekolah jenis kebangsaan ni, kalau PABG dia setuju anak-anak lepas nak mengaji Jawi, baru ajak. Kalau tak setuju, tak boleh ajak. Mana dia tuan-tuan? Power seorang menteri ni mana? Kena mewajibkan setiap rakyat Malaysia yang duduk di Malaysia wajib belajar tulisan Jawi. Tuan-tuan pergi ke Thailand, ada tak pilihan sana, sekolah sana, rasa nak mengaji tulisan Siam, bahasa Siam, mengaji. Kalau tak mau, tak apa. Ada ke tak? Tak ada. Setiap sekolah wajib belajar bahasa Siam. Tetapi negara China, sebab mereka ni ada maruah,
Ni negara kami. Hamba duduk negara kami. Hamba jangan nak kerajak dengan kami. Kita tak ada paham kata pi menatang apa pun. Tak dan habis lagi isu tulisan jawi tuan-tuan. Dia pit katok sampai meninggal. Allah yarham Muhammad Syed Daniel. Kita apa ya tuan-tuan? Tak dan habis. Taman selesih pula. Tepi jubuk lah. Boleh hina Islam. Tak dan habis. Mai pula kong-kong-kong pelak lah. Kata tentera-tentera ni tak ada kerja, makan tidur minta kedarah ya. Haram tak nak tembak awak, nak tunggu tentera pergi tembak kepala hang. Tak habis-habis ni lepas duk cabak kita ni tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, mana maruah kita sebagai pendakwah? Mana dia kamu? Stand kamu, pendirian kamu dalam isu-isu macam ni, mana dia? Bila kita cakap Allah hantar tak ada cakap lagu tu lah, rugi dakwah kita. Rugi apa? Taklah sekali hantar kena buang kuliah. Lebih baik aku kena buang kuliah sebab cakap bercakap benda yang benar daripada duk kuliah tak berani bercakap benda yang benar. Betul ke tak? Cakap nak buang-buang lah. Buang lah. Panggil Jabatan Agama suruh buang saya. Kita ni nak tahan agama, nak tahan bangsa tuan-tuan. Tu pun tuan-tuan duk kira nak keleng lagi, tak mau nak baik-baik lagi. Saya tak boleh dengan lepa. Bukan dekat tuan-tuan, saya pun tak boleh dengan lepa tu. Lama dah duk bergaduh, tiba-tiba nak berkawan. Tapi kita letak agenda utama di depan kita adalah Islam. Letak agenda utama di depan kita, letak Islam, bukan letak masalah kita, letak masalah Islam. Kalau macam ni tuan-tuan, ni baru 1 tahun 3 bulan. Tuan-tuan tahu tak lepa perintah lama mana? 1 tahun 3 bulan. Ni aduk merintah lah ni tuan-tuan, dikuasai oleh komunis. Betul ke tak? Tuan-tuan cek. Yang kata DAP ni tuan-tuan, hubungan mereka dengan Cimping lagu mana? Hak yang Melayu-Melayu duk sanjung dengan DAP ni. DAP ni tuan-tuan, luak je nampak baik, tapi hati perut dia komunis. Baru ni tuan-tuan cuba tengok bulan 7, seorang bekas pimpinan komunis, dia buat ucapan apa dia? Selepas pilihan raya ke-14, yang menguasai Putrajaya adalah komunis. Apa nama, apa nama tak boleh buat apa? Duk apa nama tu ya? Apa nama? Kita apa nama? Apa nama? Ni mungkin dia kata lu tak nak ingat lu punya nama. Apa nama tak boleh buat apa tuan-tuan? Apa nama? Apa nama tak boleh buat apa? Apa nama tahu apa nama? Dia pun jalan lagu nak abah dah duk apa nama pun. Berapa hari tuan-tuan minta maaf, bukan kita nak hina, tapi berapa hari dengan kederak yang duk ada tu, larat nak fikir masalah ni berapa hari? Ha? Ni baru 1 bulan, 1 tahun 3 bulan. Tuan-tuan jangan duk harap lah nak pilih haraya esok lusa. Dia akan bagi rapatnya. Rapat dia bagi. Tuan-tuan baru duk seronok kita ni. Kawan-kawan kita pun duk kira duk pasang badan nak jadi YB. Duk kira tanya aku nak duk kursi mana. Tak payah duk tanya. Yang kena tanya Islam nak duk mana lepas pilih haraya ni. Betul ke tak? Bukan masalah kita nak duk tahu mana. Islam nak duduk tahu mana. Dah saya nak bak kat tuan-tuan, kawan dah bagi elok-elok tuan-tuan ni. Demi kepentingan Islam, kawan lah. Buanglah sengketa lama, tuan-tuan duk sakit hati ke, tuan-tuan duk pedih hati ke, tuan-tuan ambil lempak pergi tepi. Ambil lempak pergi tepi. Hak ni bukan masalah aku, tetapi masalah Islam.
Saya memang tak boleh Ustaz. Tak boleh. Cukup. Hang tak boleh. Islam kata boleh. Utamakan Islam. Saya memang, saya bagi saya haram Ustaz kawan dengan mereka. Hei, hukum pekah pun dia boleh berubah keadaan, berubah. Hang ni sampai berubah keadaan, tak ada nak berubah, hukum kacau. Betul tak maklum? Ha maklum? Ha, angguk. Ha, ni dia tak mau menyambak. Ha, tenung seluar tak, dia gelak tak tengah. Ha ni kena menyambak. Betul tak maklum? Hukum pekah pun boleh berubah bila keadaan berubah. Ni tak mau berubah langsung tuan-tuan. Ni saya nak cakap benda betul. Sudah. Allah Ta'ala kata dah, jangan duk bergaduh. Nanti kekuasaan hampa akan hilang. Power kuasa hampa akan hilang dengan sebab hampa duk kerja bergaduh. Lah jadi. Lah jadi. Kita duk bergaduh lah tuan-tuan, kuasa orang Islam hilang. Dengan sebab kita bergaduh lah, kita dijajah kembali. Selepas 62 tahun kita merdeka lah, kita dijajah kembali. Ya. Mak dia mebesan dengan duk entang sangat kot sebab menyerah. Sebab kita lah tuan-tuan, kita dijajah kembali. Tuan-tuan duk lau merdeka, 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 merdeka. Lah saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasa merdeka ke tak? Ataupun tuan-tuan rasa dijajah kembali? Sebab tu sambut dia merdeka tapi dia rasa jajah. Sebab tu nak abang, kena buat benda yang Allah Ta'ala suka. Tinggal benda yang Allah Ta'ala murka. Buat benda yang Allah Ta'ala suka. Ni yang pertama kata Hasan Al-Basri kepada lepas yang main tanya dia. Yang kedua, kamu berkata kami hamba Allah tetapi tidak berlaku sebagai hamba yang patuh dan taat kepada majikannya. Kamu sebut kamu ni hamba Allah, sebut. Sebab tu kata ya, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa dia? Ramai di kalangan kita yang mengaku tetapi belum diakui. Ramai di kalangan kita yang mengaku. Mengaku apa dia? Aku hamba Allah. Imam Ghazali kata, mengaku aku ni hamba Allah, tetapi kamu belum diakui sebagai hamba Allah. Kamu hanya mengaku, tetapi kamu belum diakui. Betul tak tuan-tuan? Kita yang Allah Ta'ala mengaku hamba dia, Nabi SAW saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam surah Al-Isra ayat 1. Cerita pasal Isra Mi'raj. Allah Ta'ala mengakui kata Nabi SAW sebagai hamba dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Nabi diakui sebagai hamba. Jangan duk ragai. Nabi nak ngajak. Allah, lagu ni lah pak dia dulu. Tuan-tuan nak tahu pak dia dulu, tuan-tuan tengok anak dia sekarang. Ha? Buih tak apa, jangan sokong PH. No? Ha? Lawan PH. Sebab tu yang diakui oleh Allah sebagai hamba dia, Nabi SAW. Saya belum diakui oleh Allah sebagai hamba dia. Bila orang tanya siapa dia kamu, eh Ustaz Usam, siapa dia kamu? Ya, aku hamba Allah. Siapa dia kamu? Aku hamba Allah. Yakah kamu hamba Allah? Ya. Bila Allah Ta'ala mengaku kamu hamba dia? Tak tahu. Tetapi yang Allah Ta'ala mengaku hamba dia, Nabi SAW saja yang diakui oleh Allah. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, ramai yang mengaku hamba Allah tetapi tidak mentaati Allah. Lagu mana seorang yang mentaati majikannya? Nombor tiga, kamu membaca Al-Quran tetapi tidak memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya. Baca Al-Quran siang malam, baca Quran tapi haram tak faham. Sebab tu kita baca kena mentadabur. Al-Quran bukan setakat baca, tetapi jauh daripada tu, Al-Quran kamu kena tadabur. Apa dia tadabur? Yang pertama belajar.
Yang kedua baca. Yang ketiga faham. Yang keempat hafal. Yang kelima cinta. Yang keenam kena anjur, kena ajar orang sayang dan cinta kepada Al-Quran. Yang kelima, yang keempat, kamu mengaku kami umat Muhammad tetapi tidak melakukan sunnahnya, yakni masih tetap makan yang haram. Mengaku jadi umat Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad supaya makan makanan yang halal, tinggal yang haram kamu tak buat. Yang kelima, kamu telah mengakui bahawa dunia ini tidak berharga di sisi Allah walaupun sesayap nyamuk, tetapi kamu berasa tenang dan tenteram kepadanya. Kata dunia ni tak berharga tetapi seronok duduk ligan dunia. Kata dunia ni tak ada nilai tetapi bila duduk dapat kesenangan dunia kamu rasa sedap. Yang keenam, kamu berkata bahawa dunia ini akan hilang tetapi kamu berbuat seakan-akan ia kekal selamanya. Mulut dia cakap dunia ni saya mati habis tinggal, tetapi ligan simpan lagu nak hidup lama. Dan yang ketujuh, kata Imam Hasan Al-Basri, kamu mengakui bahawa akhirat itu lebih baik dari dunia tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam usaha amal akhirat, bahkan masih mengutamakan dunia daripada akhirat. Enam benda ni menjadikan penyebab kenapa doa kamu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dua buah hadis pesanan Nabi, satu pesanan daripada Imam Hasan Al-Basri, saya tinggalkan kepada tuan-tuan sebagai isi kandungan kuliah saya pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita dapat tinggal benda yang Nabi larang, kita dapat tinggal benda yang Imam Hasan Al-Basri sebut, kita akan menjadi golongan yang akan dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dah dulu malam ni. Mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Insya-Allah banyak umur, moga rezeki, jumpa lagi bulan depan. Dan kita jumpa pada 29 ni di Masjid Taman Selasih insya-Allah. Akhir kalam sebelum saya tangguh, macam biasalah sebelum habis kuliah, habis sembahyang nanti kita letak tabung-tabung Yayasan Ariadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz untuk tuan-tuan sumbang, dan juga produk Tok Koko dari luar sana, dan juga wakaf pembangunan masjid di Yala pun ada di luar sana insyaAllah. Wallahu alam, saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. الله.